Oke teman-teman, jadi di sini untuk mengedit videonya ya, langsung aja kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan video kalian ya. Di sini bebas, kalian bisa gunakan video kalian sendiri atau video akun game kalian ya. Nah, jika mentahan video sudah kalian masukkan, di sini kalian bisa ke bagian awalnya. Kemudian kalian pilih ke bagian efek. Lalu pilih efek video. Kemudian kalian pilih yang ke bagian lensa. Lalu kalian pilih yang ini ya, yang penajaman pintar ini. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efeknya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video kalian. Nah, jika sudah, di sini kalian klik sesuaikan ya di bagian efeknya. Nah, di sini kalian atur aja untuk bagian pertajam menjadi 60. Kemudian untuk rentang menjadi 100, dan filter di sini kalian bisa atur ya. Kalian bisa hilangkan atau kalian atur aja sesuai selera kalian, tapi di sini saya hilangkan aja menjadi 0. Nah, jika sudah untuk kaburnya menjadi 0 juga. Nah, jika sudah di sini kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian awal lagi. Kemudian kalian pilih menu ya, jajar kalian geser dan pilih yang sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk bagian pertajam menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian awal lagi. Kemudian kalian pilih filter. Lalu pilih filter yang namanya situasi tinggi ya, yang ini. Nah, jika sudah kalian atur aja untuk filternya menjadi 50. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, otomatis di sini untuk videonya sudah jadi ya, akan lebih HD dari sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk hasil videonya. Di sini akan jadi lebih HD ya dari yang video mentahannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat efek video menjadi lebih HD ya di aplikasi CapCut. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you the next video.